Siapa yang tahu kegunaan asam sulfat? Kacau. Salah satu sini. Tadi saya menanyakan kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Yang lainnya? Tahu nggak? Sebagai proses penghilangan zat. Sebagai proses penghilangan, betul. Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Bahan bom, itu bahaya nggak? Bahaya. Di sini ada ibu yang mengandung, ada nggak? Nah, sini bu. Kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, tulang belulang. Tangan untuk murid-murid baru nawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, janjinya ya apa janjinya? Janjinya ya bu? Tembak. Modal. Semuanya anak-anak pintar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan asam sulfat pun mereka tahu, ngerti loh SMP ya. Karena mereka bisa menjawab pertanyaan saya, tak kayak dia.